So, balik lagi sama gua Moyo di channel Family Friendly. Di awal game. Tapi bohong. Yo, what's up? Balik lagi sama gua Moyo. Kali ini gua mau coba main game baru nih. Bukan game, kayaknya sih game baru ya. Namanya Farlight, itu kayak macam PUBG gitu kali ya, PUBG. Cuman dengan konsep yang baru nih. Nah, gua di dalam gamenya nih kayak tutorial sih awal. Gua juga ngerti sih mainnya gimana. Tapi daripada lama-lama bicit ya, kita langsung cobain aja gamenya. Oke, langsung check it out. Oke. Langsung play. Ini game Android kok ya. Gua pokoknya sering banget main game Android deh. Karena ya gitu, waktunya cuy. Ya udah, kita langsung aja ke gameplaynya lah. Ini kurang deh kalau di sini. Oh iya bener ya, PUBG itu terang. Oh, bisa pakai jetpack, cok. Keren juga ya. Mantap loh. Nama gamenya Farlight. Ini kayaknya lumayan seru sih, kayak Apex, campuran Apex sama PUBG gitu. Kayaknya ya. Cuman ini kayaknya gak dengan gua ngaco deh. Kok bisa tembang anjir. Keren juga ya. Kalau lompat biasa. Gimana cara pakai? Oh. Ini bisa naik ginian. Mantap juga. Ini bisa nembak tuh. Anjir. Selesai. Oh iya, ini kayak PUBG sama Apex kayaknya deh. Kayaknya. Oke, kita cobain satu game aja kali ya dulu. Tapi settingannya cuy. Iya, settingannya mesti gue ganti. Kurang sih setting. Apakah dia turun dari pesawat juga, gue gak tahu ya. Ntar ini settingannya bisa gue ganti gak sih? Kontrol. Oh iya benar. Sip, sudah cukup. Gimana cara save-nya? Waduh, cara save-nya gimana nih? Ini. Oke. Ayo. Oh, pakai kapsul. Farlight ini pakai kapsul. Jadi dia kayak semi modern gitu loh. Udah bukan pakai pesawat lagi, cuy. Gila. Bentar keluar. Ntar deh, gue agak jauhan dikit supaya apa, nyari yang sepi. Pada turun ya. Nah, kita
kita di rumah depan kali ya, tuh rumah deket danau kita turun. Oh, namanya City Plaza Lighthouse Nova di main camp. Oke, gue turun sini. Keren tuh. Oh, kalau gue maju di jetpacknya make. Oke. Keren juga. Ih, banyak senjata. Gua gak tau tayar-tayarnya kok. Tayar-tayarnya emang bagus apa gimana, gua gak tau. Ih, 3 lantai ternyata. Senjata upgraded. Keren cok, cuman gue masih dicupu nih masalahnya. Ibaratnya kayak apa ya, gue biasa cuy. Buat apa sih? Enemy squad. Itu, aduh, ini rame banget. Gue cabut dulu nggak sih? Ini nggak bisa naik dong. Semuanya juga baru nih, gue yakin. Mati. Gak, belum mati sih. Mainnya solo ya? Lama banget cuy, gila. Gua bisa ini gak ya sambil... Oh bisa co, bisa sambil jalan. Ini aja kali ya. Aduh, gua nggak ngerti lagi anjir, senjata yang bagus yang mana. Wah, ini ada musuh nih. We're under attack. Enemy hit. Reloading. Sumpah susah cok ternyata. Kena. Reloading. Mati gak sih? Ya habis cok ternyata. Dapat gua. Dapat apa tuh, gua nggak tahu deh. Jelas ini peluru gua habis nih, yang senjata level 5. Gua nggak tahu ini bisa ningkatin, kayaknya sih dia seiring berjalan waktu apa ya, levelnya naik, level senjatanya kayaknya. Atau ini safe zone bukan sih? Ini safe zone cok. Tuh ada rumah di sana gua. Soalnya tadi gue lihat kan level 4 terus tiba-tiba naik nih jadi level 5. Gue gak tahu apa ada apa gerangan. Oke, gue juga gak tahu tayar-tayar yang tinggi di sini tuh apa gitu. Apakah emas yang paling tinggi? Airdrop delivered.
Bisa cuy. Wah, di sana ada musuh sih. Gue naik lantai 2 dulu ya. Boleh deh gue coba naik lantai 2 dulu baru gue buat lihat-lihat. Ini ya, coba gue lihat nih. Ya banyak senjatanya cuy. Oh, ini ada 60 nih, lumayan nih. Reloading. Oke. Gua kesana deh. Tapi konsepnya sih keren ya, maksudnya modern gitu cuy. Bukan modern sih, kayak lebih ke futuristik aja gitu. Gua nggak bisa bilang ini modern, futuristik lah. Eh, banyak nih. Eh, ada musuh. Kita kayak pakai jetpack gitu, jetpack. Agak susah ya, karena dia bisa pakai jetpack cuy. Gila sakitnya ini gua. Oke. Oh, jetpack gua juga naik tingkat cuy, jadi ungu. Mungkin paling tinggi kuning kali ya. Kali, bukan kuning. Oren apa emas, gua nggak tahu deh. Oren kayaknya. Oh, kita udah masukin ini nih. Kita harus masuk zona zona nyaman. Bukan zona nyaman, apa namanya? Zona aman. Zona nyaman, ini pikir apaan? Coba ambil. Wih, gue nggak tahu sih itu apaan nih. Wis-wis aja dulu. F-zone-nya jalan lagi. Safe zone will retract in 30 seconds. Oh, 30 second masih cukup lah ya. Masih cukup. Seharusnya. Di atas juga udah gak ada apa-apa lagi kan. Cabut aja yuk. Reloading. Kita masuk ke sini. Nah, namanya juga pemula ya. Mohon maaf nih kalau cupu-cupu nih. Baru main Farlight nih, kayak juga game baru sih menurut gua, menyaingi, ada potensi untuk menyaingi PUBG gitu, tapi sama Free Fire yang lagi ngehits. Cuman kayak apa, mungkin ini perpaduan Free Fire dan PUBG, gue nggak tahu juga ya. Tapi lebih futuristik sih menurut gue, karena ada jetpack jetpack gini loh, seru aja jadinya, lebih banyak freestyle jadinya. Tuh, dia bisa mengemudikan gitu loh. Anjir, keren parah cuy. Gimana sih cara keluarnya, gue gak ngerti. Nggak bisa nabrak ya? Cara keluarnya gimana sih? Wah, bahaya banget cok, rame. Oh, ini udah mulai safe zone cok. Airdrop delivered. God. Oh iya, kenapa gua nggak pakai jetpack aja, bener juga ya. Oh, ini ada motor nih. Wih, gila terbang gini cuy, keren loh. Menurut gua sih keren ya, nggak tahu deh. Safe zone will retract in 30 seconds.
Wah 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 wah. Turun, turunnya gimana sih? Gua nggak tahu anjir. Ini ya, nah. Mana nih? Loading. Enemy hit. Two enemy squads remaining. Wah gila, keren cok. Gue gak tau, menurut gue keren ya. Gue gak ngerti deh. Oh dia jadi emas tuh. One jadi tingkat tertinggi remaining. Mungkin tingkat tertingginya emas kali ya. Bukan emas, oren. Kayaknya gue nggak tahu kan, satu aja dulu. Airdrop delivered. Sumpah keren sih menurut gue. Ada lagi nggak? Pasti masih ada lagi nih, masih ada dua orang lagi. Ya nyobain game baru. Ini kita naik ke tempat tertinggi. Reloading. Mana sih? Gue nggak lihat ada ini loh. Gak ada apa? Musuh. Ada kemana ya? Aduh, gue di tempat tinggi nih. Udah berarti udah safe zone parah lah. Cuman gue belum lihat kemana ya? Dua lagi ya? Safe zone will retract in 30 seconds. Ada lagi. Gak ada loh. Wah, kayaknya ada yang nembak nih. Gua nggak tahu dari mana. Itu ada yang turun lagi, drop. Mana ya? Itu ya airdrop ya, aduh. Pasti rebut-rebutan airdrop gak sih? Ujung tapi cuy. Ngeri banget anjir. Airdrop di sana cuy. Yolok sana gak sih? Yolo aja lah bodo. Oh tuh 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 tuh. Yuh, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk. Gue tau dia mau ngambil Anjing. Loading. Enemy hit. Aduh, fokus parah gua.
Anjrit. Cok, rusuh parah, cok. Anjir, ini kenapa gini, cok? Menurut gua sih ini banyak-banyakan peluru, anjing. Kecil lagi safe zone-nya, ngentot. Anjir, tuh satu lagi, gila. Gak apa-apa lah ya. Tapi seru banget sih, parah ini, sumpah seru banget. Sumpah seru banget sih. Seru banget, parah. Gue MVP cuy tapi. Gila seru, cok. Dua lu gue bayangin. Ingat kedua gue satu lagi, cok. Oh, gue dapet apaan tuh? Oh, tire-tire pertama bronze. Sumpah keren banget, coy. Gila. Ya, paling segitu aja sih untuk game ini ya. Sumpah ini seru sih. Ini futuristiknya dari PUBG menurut gua ya. PUBG kan ya apa namanya? Biasa battle royale. Kalau ini tuh kayak ada apa ya? Hal-hal baru gitu yang ditambahin, contoh kayak mobil-mobilnya itu bukan mobil tapi kayak kapsul terbang gitu, kayak masa depan banget lah, futuristik gitu, udah bukan pakai pesawat tapi pakai kapsul terbang. Terus juga senjata-senjatanya juga unik menurut gue. Terus konsepnya juga menurut gue adalah konsep yang baru yang mungkin bisa diterima sama banyak orang gitu. Cuman gue nggak tahu ya, bagi yang tetap pecinta PUBG tetap di PUBG. Dan menurut gue ini game bisa berkembang banget buat jadi kayak kompetisi, bukan kompetisi juga sih, kayak iya kompetisi. Kompetisi mungkin jadi kejuaraan-kejuaraan gitu kan ya. Keren sih menurut gue untuk bersaing antara PUBG dan juga Free Fire. Menurut gue ini hal yang cukup baru gitu, suasana baru yang bisa diterima sama orang-orang banyak gitu. Ya, paling segitu aja sih yang bisa gue sajiin di game ini. So, thank you banget yang udah nonton, thank you banget yang udah support. Ya, see you in the next video palingan ya. Tentunya mungkin gue bakal main game ini lagi atau mungkin main game lain lagi gitu kan. Yang jelas kali ini gue nyobain game ini adalah game baru. Gue nyobain game yang nuansanya baru gitu. So, thank you banget yang udah nonton. See you in the next video and peace.